Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertatap muka dalam rangka tholabul ilmi atau mencari ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita pada malam hari ini atau detik ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian, dan ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah memberi balasan kebaikan yang lebih banyak kepada kita semua. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 109. Surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min iyadi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wa'safu hatta yati Allah bi amri inna Allah ala kulli syai'in qadir wa aqimu s-salata wa atu zakat وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كان هودا أو نصارا
tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bana man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul Azim. Wadda, ingin. Kathirun, kebanyakan min ahlil kitabi, dari ahli kitab, maksudnya yaitu orang Yahudi, orang Nasrani. Lau sekiranya yaruddunakum, mereka mengembalikan kamu, min ba'di, dari sesudah imanikum, iman kufar, kepada kekafiran. Hasadan, dengki, min inti, dari sisi angfusihim, diri mereka. Mimbadi, dari sesudah mata bayana, apa yang jelas atau apa yang nyata. Lahum, bagi mereka al-haqqu, kebenaran. Fa'fu, maka maafkanlah. Wasfahu, dan berlapang dadalah. Hatta, sehingga ya'tiya, mendatangkan Allah, Allah bi'amrihi, dengan perintahnya. Innallah, sesungguhnya Allah ala kulli, atas segala syai'in sesuatu, qadir, maha kuasa. Jadi ayat 109 ini asbabul nuzulnya adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi, terutama pada saat itu yang bernama Hayyi bin Akhtab, kalian Abu Yasir bin Akhtab. Jadi Hayyi bin Akhtab sama Abu Yasir bin Akhtab ini adalah orang Yahudi. Keduanya ini sangat hasud terhadap orang-orang Arab khususnya. Kenapa? Karena orang Arab khususnya suku Quraisy itu diberikan oleh Allah seorang Rasul, yaitu yang bernama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dengan hasudnya kedua orang Yahudi ini, sampai akhirnya keduanya ini berusaha bagaimana caranya, yaitu ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tidak sampai kepada seseorang. Jadi berbagai macam cara untuk menghalangi ajaran Islam itu menyebar. Ini adalah orang-orang Yahudi. Karena tujuannya memang supaya Islam tidak berkembang. Dan Nabi yang terakhir juga begitu. Agar tidak mempunyai umat. Akan tetapi bagaimanapun juga, yang namanya usaha manusia itu adalah masih kalah. Dengan yaitu apa? Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau barikal kasir. Walaupun orang-orang itu artinya menghentikan ajaran-ajaran Islam, akan tetapi Allah tetap memunculkan ajaran-ajaran Islam itu walau barikal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu sangat benci. Jadi walaupun orang kafir itu sangat benci, menghalangi berbagai macam cara, akan tetapi Allah tetap memunculkan agama Islam, ya. Artinya kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya
Akhirnya turunlah ayat ini. Wadda kasiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Jadi banyak orang Yahudi yang ingin, ya. Maksudnya ahli kitab ini adalah dua golongan ya, yaitu orang Yahudi sama Nasrani. Cuman kedua orang Yahudi ini adalah pada intinya mewakili untuk seluruh orang-orang Yahudi juga orang Nasrani. Jadi kebanyakan dari mereka ahli kitab itu berkeinginan bagaimana orang-orang yang sudah mendukung, mengikuti, taat kepada Nabi itu kembali kepada kekafiran. Setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya dan kitab yang dibawa oleh Nabi-Nya yaitu berupa Quran. Itu diusahakan oleh ahli kitab. Ya. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya sekarang ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu berusaha untuk menutup-nutupi, menghalangi ajaran Islam. Itu sampai sekarang. Tapi Allah tetap memunculkan cahayanya, memunculkan ajaran Islam. Oleh karena itu, justru Islam ketika ditekan, ketika Islam ini apa dihalang-halang, justru semakin banyak bermunculan di sana, di sini orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang masuk Islam. Sama lihat banyak dari golongan orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Itu dikarenakan karena di dalam kitab mereka itu tidak mampu menjawab semua permasalahan yang menjadi problem bagi umatnya. Tidak mampu menjawab. Kenapa? Karena itu adalah banyak dikarang oleh manusia. Sedangkan manusia itu sangat terbatas akalnya, terbatas pikirannya, lain dengan Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau kitab itu dikarang oleh manusia, itu sangat terbatas. Kemungkinan besar banyak di dalamnya kesalahan-kesalahan. Ya. Oleh karena itu, banyak orang-orang Nasrani yang tidak puas dengan apa yang ada di dalam kitab Injil atau Bible juga. Jadi ingin mengembalikan. Oleh karena itu, ketika kita berdampingan dengan orang-orang Yahudi, berdampingan dengan orang-orang Nasrani, ya, jadi kita tetap berbuat baik selama mereka-mereka itu tidak menghalangi apa yang kita lakukan. Tidak menghalangi ajaran-ajaran Islam. Yang dimaksud di dalam ayat ini, kan orang kafir itu ada dua, kafir dhimmi, ya, artinya kafir itu kalau orang Jawa bilang tuh nggak ngurus, silakan melakukan agamamu sesuai dengan kemauan. Sedangkan kafir yang menentang, nah itulah yang harus kita waspadai. Dan kita boleh, misalnya ada orang kafir menentang, kita boleh, ya, artinya memusuhi. Tapi bagi orang-orang kafir yang memang tidak memusuhi kita, ya jangan. Karena agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya tetap kita bertoleransi pada mereka. Kita tidak memaksakan agama kita supaya dipeluk oleh mereka. Jadi la ikraha fiddin. Di dalam agama kita, dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Oleh karena itu seandainya kita punya teman Nasrani, ya, kalau Yahudi sih jarang ya, paling yang banyak Nasrani. Ya tetap kita tunjukkan, ini loh ajaran Islam misalnya ya, kalau memang tanya. Kalau memang enggak tanya, yus, enggak usah, biarkan saja. Atau mungkin kita bertukar pikiran antara agama Islam dan agama Nasrani. Nah, kalau memang ada ketertarikan dan Allah memberikan hidayah, ya mungkin dia akan masuk
Islam. Tapi jangan sekali-kali pernah memaksakan agama ini, yaitu supaya dipeluk oleh orang lain. Jadi ahli kita berharap orang-orang yang beriman ini kembali kepada kekafiran. Artinya mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran. Padahal orang ahli kitab ini sudah tahu sebenarnya. Karena semua yang terjadi, yang urusannya dengan kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad dan kitab yang dibawa, itu adalah sudah tercantum di dalam kitab Taurat, juga di dalam kitab Injil. Dan itu sangat lengkap. Ya. Oleh karena itu, kalau dia orang Yahudi, orang Nasrani, enggak tahu masalah itu. Nah, itu berarti disembunyikan. Terutama para rohib, ya, para pastor ataupun pendeta. Ini lebih tahu masalah itu. Ya. Oleh karena itu, seringkali ya, ketika orang itu semakin hafal dengan Bible, maka semakin apa ya, istilahnya itu keimanannya semakin ngambang dengan ajaran yang diberikan, yaitu di dalam Nasrani. Karena enggak ada yang apa menjadi jawaban. Lain dengan Quran. Ketika Quran ditanyakan apa saja, hubungan hablum minallah, hablum minannas ada. Ya. Sampai dunia akhirat juga ada. Jadi Al-Quran mampu menjawab tantangan sepanjang zaman. Jadi bukan hanya zaman sekarang, tapi zaman nanti pada akhir zaman. Al-Quran pun tetap berlaku dan mampu memberikan jawaban. Itulah Al-Quran. Lah kenapa sampai menghalangi ahli kitab atau menginginkan orang-orang mukmin, orang muslim kembali kepada kekafiran? Hasad, dan karena di dalam hati mereka itu punya, yaitu apa, penyakit hasud, penyakit iri, ya. Jadi menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu, bagaimana caranya dia tidak mendapatkan nikmat itu, hasud. Oleh karena itu sifat hasud ataupun hasad, ya, dengki, ini sangat berbahaya. Jadi yang menjadikan mereka berani untuk mengembalikan atau menjadikan orang itu menjadi kafir karena memang dengki. Ya. Maka dengki inilah yang mengawali orang itu berbuat dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita mungkin punya penyakit dengki ataupun hasad, ya kita harus mampu mengobati, harus mampu menghilangkan, karena ini sangat berbahaya. Jadi sifat hasad ini tidak terjadi pada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani saja, akan tetapi bisa juga terjadi pada kita orang-orang mukmin, itu bisa terjadi. Jadi ada saudaranya yang mendapatkan nikmat, itu kadang-kadang ada orang yang merasa iri. Nah, ketika orang itu merasa iri, ketika orang itu punya penyakit dengki, itu sebenarnya kalau bisa kita lihat, keimanan mereka pada Allah itu berarti kurang. Kenapa demikian? Karena yang namanya rezeki, nikmat, rahmat, itu adalah sudah menjadi takdir Allah. Kenapa kita tidak terima dengan orang lain menerima nikmat ataupun rahmat? Ataupun mungkin mendapatkan rezeki yang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Itu kan sudah takdir Allah. Maka orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, berarti dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Maka dengki inilah awalnya orang itu berbuat dosa besar sampai tidak menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ada tetangga mendapatkan rezeki lebih banyak bandingkan kita iri. Kadang-kadang sampai memusuhi, ini yang lebih berat. Kadang-kadang sampai menghalangi. Ya.
terutama ini biasanya di dunia perdagangan itu sering terjadi. Misalnya jenengan berdagang di pasar, ini sering terjadi yang namanya penyakit dengki ataupun hasud. Ada tetangganya laris, ya, sehingga dia apa, hatinya jengkel. Itu kalau tidak beriman, akhirnya memusuhi, bahkan kadang-kadang yaitu apa, mencari jalur yang lebih halus, yaitu memakai apa, para dukun. Itu sering terjadi, ya. Bahkan umum kalau misalnya di pasar. Misalnya kalau di daerah saya, misalnya ngantuk, itu rata-rata orang berdagang itu mesti pakai semacam itu. Rata-rata. Bahkan kalau orang itu nggak kuat, nggak pakai tipuan, itu akhirnya dagangnya apa? Nggak terus, nggak bisa istiqomah. Sehingga pun terkenal. Jadi rata-rata mesti pakai pelaris dan lain sebagainya. Nah, itu berawal dari penyakit hasad ataupun dengki. Hasadan min indi anfusihim, yaitu terdapat sifat dengki yang ada di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Ya, awalnya di dalam hati, ya, karena hati ini merupakan pokok dari semua apa yang dilakukan oleh jasad kita. Oleh karena itu hati ini mampu memerintahkan segala apa yang diinginkan. Itu hati, ya. Maka kata Nabi, di dalam diri kita ada sekumpal darah. Kalau sekumpal darah itu baik, maka seluruh apa yang kita perbuat akan baik. Kalau di dalam diri kita sekumpal darah itu buruk, maka alamat apa yang kita lakukan semuanya itu akan buruk. Karena semuanya itu komandonya adalah dari hati. Hati memberikan perintah, akhirnya jasad kita pun apa, yaitu berbuat. Kadang lesan kita akhirnya apa, berkata yang tidak jujur, berkata perkataan yang maksiat. Itu karena hati kita apa, terdapat sifat dengki, ya, dengan perbuatan, kadang sikap kita terhadap orang-orang yang mungkin kita tidak suka karena ada nikmat Allah, akhirnya sikap kita pun kurang baik. Ya. Semuanya, mata, mulai mata, lesan, tangan, bahkan tangan, kaki, semuanya ikut mendukung, yaitu berbuat maksiat, karena di dalam hati kita punya sifat dengki. Itu yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, terhadap yaitu khususnya orang Arab Quraisy. Ya, karena dituruni oleh Allah seorang Rasul, Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir. Padahal orang Yahudi Nasrani berharap, ya, terutama Yahudi, bahwa kerasulan yang terakhir itu harus jatuh pada orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu sangat tidak terima bila mana selain orang Yahudi itu menjadi seorang Rasul atau seorang Nabi, apalagi menjadi Nabi seluruh manusia atau seluruh umat. Jadi bukan Nabi secara kelompok sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad adalah menjadi Nabi ataupun Rasul seluruh umat ila yaumil kiamat, termasuk khotamun Nabi, jadi Nabi yang terakhir. Ya, jadi setelah itu tidak ada Nabi ataupun Rasul setelah Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalau zaman sekarang ada orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi, sebenarnya bukan, dahulu pun sudah ada, apalagi sekarang, yang kadang-kadang tingkatnya tidak pantas dikatakan sebagai seorang Nabi, tapi dirinya mengaku sebagai Nabi. Ya, misalnya di Jombang Utara yang tidak lama, ya, itu kan ngaku. Namanya saja tidak pantas menjadi Nabi. Itu sudah apa ya, artinya mengumumkan bahwa dirinya menjadi Nabi.
Oleh karena itu kalau ada orang menjadi nabi, itu sebenarnya pertama harus diingatkan. Ketika diingatkan tidak mau, itu aslinya kalau menurut hukum Islam wajib dibunuh. Itu kalau hukum Islam. Tapi berhubung kita tidak punya hukum Islam di negara kita, maka mungkin hanya nongkrong ya, dihukumi menggunakan hukum negara, di penjara mungkin begitu. Mimba'di dari sesudah mata bayana apa yang nyata atau apa yang jelas lahum bagi mereka al-haqqu kebenaran. Ya. Jadi setelah Nabi itu turun dan membawa kebenaran yaitu berupa kitab Quran dan dijelaskan oleh Nabi secara gamblang dan benar, pada saat itulah orang-orang Yahudi itu memulai memusuhi. Padahal sebelum datangnya Nabi atau sebelum datangnya Nabi, orang-orang Yahudi itu pernah berdoa kepada Allah agar Nabi yang terakhir itu diturunkan, ya diturunkan, dan dia akan yaitu apa ikut perang bersama Nabi. Itu doa pernah dipanjatkan dan bahkan orang-orang Yahudi pernah dikabulkan doanya sehingga dia berperang itu menang. Itu karena apa? Berdoa kepada Allah melalui wasilah kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad turun membawa kebenaran, diingkari. Ya. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi menurut mereka itu tidak cocok dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini kan namanya berdasarkan nafsu. Ya. Mungkin kita seringkali kadang-kadang ketika dinasihati dengan Quran itu merasa tidak cocok. Ya. Kenapa? Karena di dalam hati kita itu kadang-kadang belum benar. Ketika hati kita benar dinasihati Quran, ya secara otomatis kita ikhlas menerimanya karena kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu setelah mata bayyana lahumul haq, setelah jelas ataupun terang ajaran yang dibawa oleh Nabi, pada saat itulah ahli kitab itu memusuh. Maka kata Allah fa'fu, maka maafkanlah wasfaku dan berlapang dadalah. Hatta sehingga ya'tiya, mendatangkan Allah bi amri, perintahnya. Jadi awal mula turunnya ayat ini disuruh oleh Allah, Nabi dan para sahabat itu memaafkan orang Yahudi, berlapang dada terhadap orang Yahudi meskipun memusuhi. Ini sebelum Allah mendatangkan yaitu ayat yang berkenaan dengan perang pada saat itu. Jadi ayat perang belum datang dari Allah, maka dimaafkan. Ya. Jadi dimaafkan orang-orang Yahudi meskipun memusuhi, ya. Baik itu secara lahiriah maupun batin, artinya secara fisik, ya. Mungkin yaitu kadang-kadang perasaan juga, itu dimaafkan oleh Nabi dan Nabi berlapang dada. Ya, oleh karena itu ayat ini dimaksud dengan ayat bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu menemui. Ini adalah apa? Ayat yang berkenaan dengan perang. Artinya yang diperintahkan untuk membunuh itu adalah kepada orang-orang ahli kitab yang memang memusuhi umat Islam. Sedangkan orang Yahudi Nasrani yang tidak memusuhi umat Islam, ya enggak usah dibunuh. Artinya pada zaman Nabi enggak dibunuh. Ya orang-orang yang ikut perang. Ketika ikut perang, nah pada saat itulah menemukan di mana saja dibunuh. Karena ikut perang. Nah, termasuk para wanita. Para wanita ini kalau memang ikut perang, ketika dijumpai harus dibunuh. Tapi kalau wanita yang tidak ikut perang, diharamkan untuk dibunuh. Juga dilarang membunuh anak-anak, itu di dalam perang. Ya. Oleh karena itu berperang itu bukan karena nafsu, tapi karena apa? Perintah Allah. Wanita tidak boleh dibunuh, kecuali wanita yang ikut perang. Anak-anak tidak boleh dibunuh, ya. Itu anak-anak, semua anak-anak tidak boleh dibunuh. Siapapun mereka, misalnya anaknya orang-orang Yahudi, maka ketika berperang itu harus
selamatkan. Ya, termasuk tempat-tempat apa? Pendidikan, balai pengobatan, itu juga dilarang untuk dirusak. Pepohonan juga dilarang untuk dirusak. Itu ketika perang. Itulah adab ya, atau akhlak umat Islam ketika berperang. Jadi enggak ngawur, nggih, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Sama lihat di Palestina, orang Bani Israel. Anak-anak dibunuh, rumah sakit dihancurkan, sekolah dihancurkan dengan alasan ini dan itu. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi disuruh memberikan maaf dan berlapang dada ketika belum turun, yaitu apa? Sebuah ayat tentang perang. Tapi ketika sudah turun, maka pada saat itulah tidak ada maaf bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Hatta sehingga yakti mendatangkan Allah bi amri perintahnya. Maksudnya turun ayat. Inna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli atas segala syai'in sesuatu qadir, maha kuasa. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu atas kuasa Allah, atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali bi'idhnillah. Itulah iman seorang muslim. Jadi kalau kita atau terjadi sesuatu pada kita, kita harus yakin bahwa itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang jelas di balik semuanya itu adalah ada hikmah yang tersembunyi. Dan kadang-kadang sering kita itu tidak memahami tentang hal tersebut. Oleh karena itu, ayat ini atau ayat yang terakhir ini sebagai pondasi bagi iman kita, ya, bahwa seluruh yang terjadi termasuk pada diri kita, kita harus yakin, kita harus iman bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah, sehingga kita itu tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri, tidak mudah menyalahkan orang lain, ya, atau tidak mudah menyalahkan yang lain. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa aqimu, dan dirikanlah. Ini termasuk perintah kepada orang-orang Yahudi, ya. As-shalata shalat, wa atu, dan tunaikan az-zakata zakat. Jadi yang dimaksud wa aqimus shalah itu di dalam Quran itu adalah sholat lima waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wa aqimus shalah, artinya didirikan itu dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita itu tetap kita punya kewajiban untuk mendirikan sholat. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan bekerja, ya, maka itu bisa diatur yang namanya sholat. Kalau memang kita tidak mampu melaksanakan setiap waktu, maka barangkali karena sesuatu pekerjaan mungkin kita bisa menjamak, ya, jamak ataupun jamak kosong. Mungkin ketika bepergian, nah, kita sholatnya itu jamak itu artinya menjadikan satu waktu, qasar itu artinya menyingkat. Itu kalau para imam madhab itu syaratnya adalah perjalanan sehari semalam, atau kalau misalnya ukurannya itu adalah 84 kilometer. Jadi misalnya sini Surabaya, nah, itu bisa dijamak qasar. Itu artinya rusuh. Rusuh itu keringanan. Jadi ketika orang itu bepergian kok bisa dijamak qasar, dia tidak melakukan jamak qasar. Maka itu makruh. Ya. Kenapa kita diberi keringanan dan pahalanya itu
banyak, kita tidak mau melakukan. Kan ada orang itu kadang-kadang ketika sholat asalnya 4 menjadi 2, itu kayaknya di dalam hatinya katanya enggak enak. Ya, itu namanya tidak memahami perintah Allah. Jadi tetap, ya, oleh karena itu saya itu paling suka, paling senang ketika sholat itu dalam bepergian. Sholatnya mek di titik, ya. Asalnya 5 waktu, paling bisa menjadi 3 waktu. Duhur sama asar jadi 1, tergantung ya, diletakkan di duhur ataupun di asar. Sedangkan maghrib dan isya juga jadi 1, ya. Kecuali maghrib tidak bisa dikosor, gih. Sampeyan dadekno piro? Siji setengah lah maghrib. Jadi yang maghrib tetap di 3, gih. Ya, yang apa? Isya, lah itu baru dikosor, yaitu 2. Ya. Jadi jamak kosor ini sangat meringankan dan itu merupakan rukhsah. Dan itu harus dilakukan di luar daerah kita. Jadi lek jamak qasar engko nek muleh nggih, misalnya pulang dari Surabaya antara yaitu apa? Waktunya yaitu zuhur dan asar. Ternyata kita tiba di rumah itu ya, misalnya tiba di rumah itu waktu asar. Ya jangan dijamak di asar, karena orang jamak itu harus di luar daerah kita. Sak durunge toto oma sampean leren dilik di masjid mana misalnya, nggih. Nah, sampean jamak dulu baru pulang. Jamak qasar. Jadi jangan napa nggih dijamak di rumah, jamak qasar di rumah. Itu syaratnya, nggih. Jadi waktu sholat dalam keadaan apapun kita kerjakan. Kalau pas sakit ya dengan duduk, dengan berbaring, ya. Kalau misalnya nggak bisa wudhu karena terkena air itu sakit, ya maka kita tayamum, ya. Tapi kalau misalnya kita ketika sakit terkena air nggak apa-apa, kita harus tetap wajib memakai air, nggak boleh tayamum. Kenapa? Karena syarat tayamum itu ketika disentuh air itu kita apa? Ada masalah. Kadang ketika disentuh air malah menjadi panas. Atau mungkin ketika kita terluka tersentuh air itu akan menjadi infeksi. Nah itu baru kita diperbolehkan untuk tayamum. Selama tidak ada masalah dengan air ya jangan tayamum, karena syarat tayamum itu kan pengganti ketika tidak ada air atau ketika terkena air itu menjadi masalah. Bahkan termasuk mandi besar, ketika kita ada masalah dengan apa, dengan diri kita, dengan kesehatan kita, yuk jangan mandi. Setelah misalnya mau mandi besar, tata enjen dengan iki badan ini menggigil. Jelas kalau menggigil nanti ketika terkena air itu menjadi masalah dan sakit. Sampai tayamum saja. Sampai tayamum, jangan mandi pakai air. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Karena ketidaktahuannya, ketika bertanya pada sahabat, ada masalah dengan kesehatannya, maka sahabat tetap mengatakan kamu harus mandi dengan air. Ketika mandi dengan air, maka setelah itu enggak lama kemudian dia meninggal. Yang disebabkan terkena air, padahal pada saat itu kesehatannya itu sangat terganggu atau dalam keadaan sakit menggigil. Nah, ketika terkena air menggigil, ya, yang sangat akhirnya meninggal. Nah, dari situlah sehingga ketika orang itu ada masalah dengan kesehatan, walaupun itu masalah mandi besar tetap yaitu tayamum. Bagaimana kalau nanti misalnya sudah sentuh, apakah mengulang? Tidak usah. Tidak usah mengulang. Walaupun sudah sembuh ya sudah. Ketika kita dalam keadaan junub lagi, kalau sehat baru pakai air.
Kembali pada sholat, wa aqimus sholat. Ini yang dimaksud adalah sholat lima waktu. Dalam keadaan apapun, ya, kecuali wanita ketika, yaitu apa, dalam keadaan menstruasi, ya, maka itu tidak diperbolehkan, diharamkan untuk sholat, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Kecuali, ya, artinya wanita ini dalam keadaan istihadhah. Istihadhah artinya bukan darah haid, maka dia wajib melakukan sholat. Bahkan itu bisa dijamak, ya, bagi orang-orang yang istihadhah. Kenapa? Karena dia harus membersihkan setiap waktu. Jadi ketika mau apa? Mau melakukan sholat, itu dibersihkan, ya, terutama bagian yang terkena darah itu tadi, diganti dengan misalnya kalau pembalut yang baru, setelah itu melakukan sholat, dan itu bisa dijamak, ya, selama yaitu apa, istihadhah. Nah, istihadhah itu darahnya sangat berbeda. Jadi istihadhah itu adalahnya darahnya itu enggak sebagaimana darah yaitu men atau menstruasi. Kalau menstruasi kan kehitam-hitaman, ya, merah kehitam-hitaman. Sedangkan kalau istihadhah itu darah asli merah itu, ya. Lek wong Jawa ngarani darah waras. Itu, ya. Terus tingkat kepanasannya juga berbeda. Ya, masih panas yaitu darah menstruasi. Oke. Ya. Terus yang kedua, perintahnya apa? Wa'atu zakat, maka tunaikan bayarnya, ya, zakat. Ya, termasuk zakat mal. Kalau zaman Rasulullah turun ayat yaitu tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dikerjakan, diamalkan ketika di bulan Ramadan. Sedangkan zakat yang lainnya masuk zakat mal sesuai dengan apa hitungan di dalam perdagangan satu tahun, ya. Dan yang lainnya termasuk sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu waktu zakat. Nah, yang dimaksud waktu zakat di sini adalah yang wajib. Kalau misalnya zakat mal berarti sudah ada satu sub diambil 2,5%. Wama dan apa tuqaddimu yang kamu dahulu li anfusikum, ya, untuk dirimu, maksudnya melakukan sesuatu, ya, untuk dirimu min khairin dari kebaikan tajitu, kamu mendapatinya atau menjumpainya insyaallah di sisi Allah. Jadi apa saja yang kita kerjakan, kita amalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, besar kecil, semuanya akan kita jumpai di hadapan Allah dengan catatan ataupun dengan syarat apa yang kita amalkan itu adalah sesuai dengan perintah Allah, perintahnya Rasul. Yang kedua yaitu dilakukan atau dikerjakan dengan cara yang ikhlas. Ya. Ikhlas itu tidak pamrih. Itu ikhlas. Oleh karena itu kita beramal itu hanya mengharap ridho Allah. Jangan mengharap tentang dunia. Ya, terus jangan dihitung-hitung. Apalagi sampai amal itu diungkit-ungkit. Jadi amal yang diungkit-ungkit itu adalah amal yang tidak bermanfaat. Bagaikan debu yang berterbangan yang diungkit. Terus amal yang menjadikan penerima itu sakit hati, itu sama. Berarti tidak ada manfaatnya. Nah, ketika amal itu nanti di hadapan Allah, pertama diseleksi apakah ini sesuai dengan perintah Allah ataupun perintah Rasul. Yang kedua yaitu ikhlas ataupun tidak. Ketika tidak ikhlas, maka amal itu dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak akan diberi pahala. Oleh karena itu digambarkan oleh Quran bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Maka ketika kita ini beramal, ya kita pilih.
mana amalan itu yang sesuai dengan syariat Allah, syariat Nabi. Terus kita enggak usah menyalahkan orang lain. Kenapa itu melakukan demikian? Terserah mereka. Karena nanti kita di hadapan Allah itu sendiri, bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, kita mengambil amalan yang lebih aman saja. Artinya langsung ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah. Itu lebih aman. Yang kedua apa? Ikhlas. Nah, ini penting. Ya. Oleh karena itu, banyak orang itu seakan-akan di dunia itu sudah mengantongi amal yang cukup banyak. Akan tetapi ketika nanti kembali kepada Allah, menjadi orang yang pailit. Orang yang rugi. Padahal dia sudah beranggapan nanti ketika di akhirat amalku ini cukup banyak. Ternyata ketika amal di dunia, ini banyak permasalahan. Pertama, tidak sesuai dengan syariat Allah Rasulnya. Kedua, tidak ikhlas. Ketiga, riya. Itu yang menjadikan masalah. Sehingga memang di dunia dulu, semasa dia hidup di dunia, banyak sekali yang diamalkan. Akan tetapi semuanya itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Ya. Makanya ketika kita beramal, lah kita cari yang apa perintah yang lebih terutama di bulan Rajab. Ini bulan Rajab ya, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab ini bulan yang mulia, di antara empat bulan yang mulia adalah termasuk Rajab. Siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan. Termasuk sedekah, infak ataupun zakatnya di bulan Rajab dilipat gandakan. Termasuk bulan Rajab ini adalah latihan untuk berpuasa. Ya punten. Untuk puasa Rajab sendiri itu sebenarnya hadisnya tidak ada yang sahih. Bahkan ada yang mengatakan ini hadis palsu. Akan tetapi maaf, meskipun demikian janganlah kita menyalahkan orang lain, terserah. Kalau kita ingin puasa di bulan Rajab, berpuasalah apa yang biasanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Senin, Kamis, ya, yaumul fit misalnya, atau pertengahan bulan, atau puasa abuda. Akan tetapi kata Rasulullah, Rajab ini karena bulan latihan, itu enggak boleh kerep-kerep puasa. Ya sarang-arang ngoten. Mungkin ya Kamis apa Senin Kamis ngoten ya. Arang-arang. Kenapa? Karena latihan. Lah nanti Sya'ban ya, kalau hadis yang ada, Rasulullah itu yang enggak semuanya puasa pada bulan Sya'ban, tapi lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu di bulan Sya'ban, cuman ini enggak begitu terkenal nih. Rata-rata ketika Sya'ban itu malah tidak puasa. Lah, ya jangan sampai misalnya Sya'ban puasanya sampai akhir bulan, ya jangan. Karena apa? Nanti akan keberatan ketika di bulan Ramadan. Ya maksimal 15 hari lah. Nih, di bulan Sya'ban. Atau kalau memang enggak bisa ya wis puasa Senin Kamis. Terus yaumul fit. Ngaten mawon ni sarang ah. Toh semuanya itu adalah hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau memang kita punya kesempatan untuk melakukan, maka perbanyaklah untuk melakukan, yaitu apa? Ibadah sunnah. Karena itu merupakan tambahan atau untuk menutupi pahala bagi kewajiban kita yang kurang. Maka kita melakukan, yaitu apa? Ibadah-ibadah sunnah. Yang penting kita punya keyakinan bahwa itu adalah tidak wajib. Tadi misalnya sholat duha. Kadang-kadang kita itu enggak enak ketika enggak sholat duha, kan begitu. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa sholat duha itu tidak wajib. Tapi kita enggak enak kalau tidak melakukan. Makanya seakan-akan itu menjadi
kewajiban. Ya. Jadi nggak apa-apa dilakukan. Atau mungkin puasa dan lain sebagainya. Bahkan termasuk yaitu sholat sunnah. Jadi semua apa yang kita lakukan yang terdahulu sampai akhir hayat kita semuanya tajidu intallah. Kita akan menjumpai di hadapan Allah dengan syarat apa yang saya sebutkan tadi. Inna Allah, sesungguhnya Allah bima dengan apa-apa malu yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa terhindar dari pandangan Allah, kekuasaan Allah, pendengaran Allah, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Bahkan termasuk suara hati kita pun didengar oleh Allah. Ya. Jadi jangan mengira suara hati kita tidak didengar oleh Allah. Jadi suara hati kita itu didengar oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita mengimani termasuk Allah itu maha melihat, maka insya Allah kita sedikit banyak akan mengurangi perbuatan maksiat kita. Bagaimana? Bahwa kita setiap saat diawasi oleh Allah yang mungkin manusia lain ataupun makhluk lain tidak tahu. Kadang tetangga kita tidak tahu ketika kita berbuat maksiat, tapi Allah yang tahu. Nah, dari sinilah ketika kita beriman kepada Allah, Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maka sedikit banyak kita akan mengurangi perbuatan maksiat kita. Karena kita tahu bahwa Allah lah yang lebih tahu dibandingkan dengan kita. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah, yaitu pengajian ini atau kajian ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.